Terjadi kecelakaan out control, jadi kebetulan saya berada bersama pengemudi bersama ibunya. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kendaraan sudah kita lakukan evakuasi. Di mana yang bersangkutan ini melaju dari arah Bengkulu menuju ke Payam untuk pulang ke rumah di Desa Daspeta. Mobil hilang kendali sehingga masuk ke jurang kurang lebih 10 meter. Medcom.id, a part of Media Group Network.